baik, sekarang kita akan membahas soal statistika. Diketahui grafik berikut, di mana curah hujan di bawah 70 mm adalah musim kemarau. Ditanya, berapa bulan daerah tersebut mengalami musim kemarau? Nah, untuk menjawab soal tersebut, maka kita perlu memperhatikan grafik yang sudah ada ini. Nah, maka curah hujan di bawah 70 mm yang mana aja? Nah, yang di bawah 70 mm itu terjadi pada bulan. Nah, bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober. Sementara November sudah di atas 70 mm ya. Berarti berapa bulan? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti jawabannya adalah selama 7 bulan. Sekian penjelasan dari kakak ya adik-adik. Semoga bermanfaat. Terima kasih.